Cek, sir. Cek, 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 satu, cek, 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 satu, cek, satu, cek, satu, cek. Cek satu dua. Kita mulai ji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها الحاضرين Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Saudara-saudariku, bapak ibu, jamaah kaum muslimin yang berbahagia, yang semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan pribadi kita senantiasa bersyukur hanya kepada Allah. Syukur yang pertama hendaknya seseorang harus mengakui semua yang kita dapatkan, semua yang kita rasakan, apakah itu sesuatu yang baik atau yang buruk, itu adalah dari Allah. Dan tidak ada satupun pemberian Allah itu yang buruk di sisi Allah. Sekalipun kita merasa pemberian itu adalah takdir buruk. Karena Allah Ta'ala katakan, Wallahu khairul makirin. Dan Allah lah sebaik-baik pembuat rencana. Dan Allah lah sebaik-baik pembuat cerita atau skenario. Bahkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Inna Allah Ta'ala Tayyibun. Sesungguhnya Allah yang maha tinggi itu maha baik. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada satupun seseorang yang ketika diberikan Allah, baik itu kesusahan, buruk menurut Allah tidak. Semua menurut Allah itu adalah baik bagi hambanya. Maka itu dua harus kita yakini sebagai rasa syukur. Yang kedua, sebagai rasa syukur kita kepada Allah bil qaul, diucapkan dengan lisan. Maka di kesempatan sore yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, Allah Ta'ala telah mengumpulkan nikmat dunia dan nikmatul iman, nikmatul jasad wa nikmatul ruhia, nikmat jasad kita dan nikmat ruhani kita. Maka ada satu sabda Nabi SAW, Bapak Ibu, ada satu ucapan tahmid
ucapan alhamdulillah, ucapan rasa syukur yang sempurna ketika kita merasakan kenikmatan dunia dan akhirat berkumpul jadi satu. Yani ucapannya apa? Alhamdulillahilladzi apa? Apa? Apa-apa? Gak tahu? Alhamdulillah saja gitu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana gitu? Itu bangun tidur itu. Apa? Alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu bukan, itu membuka kajian. Apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu ucapan sempurna apabila Allah berikan kebaikan dunia dan akhirat. Yakni dunia dikasih kehidupan, dunia kita dikasih kesehatan, bahkan kita dikasih kenikmatan nikmatul iman dan nikmatul Islam. Bukti nyatanya di sore hari ini kita menghadiri salah satu kewajiban Allah. Maka ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan kenikmatan-kenikmatannya sempurnalah segala kebaikan. Nah, kalau kita ucapkan gini Bapak Ibu, hatinya mengakui, lisannya mengucapkan, insyaallah jasad kita akan didorong melakukan banyak ketaatan. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Bapak Ibu, sebagaimana firman Allah yang dituangkan dalam Al-Quranul Karim, perintah Allah kepada para Rasul, ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati wa'malu salihan. Hai para Rasul, makan yang baik-baik dari dunia yang kuberikan kepada kalian dan beramal salih. Jadi intinya Bapak Ibu, kalau kita mengakui Allah yang memberikan segala-galanya berupa kebaikan, walaupun buruk di sisi manusia, dan kita ucapkan dengan ucapan yang terbaik kalimat tadi, maka jasad kita akan dipaksa, didorong, bahkan ditarik sama Allah untuk melakukan amal salih. Dan kita memohon kepada Allah di rumah Allah yang penuh dengan keberkahan ini, semoga saja di usia-usia kita yang tidak lama tinggal di muka bumi ini ditakdirkan kita berada di dalam amal salih, dan semoga kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena kendala teknis jam ngajinya mundur, gak apa-apa, berarti materinya semoga saja nyampe ya, insyaallah. Kita sampai jam berapa? Jam 8 malam. Doer ini saya nanti ya. Sampai jam berapa? Jam 5:30. Jam berapa, Bu? Pak? Jam pinten? Ini panitia enggak ngasih kabar nih, jam berapa nih? Jam pinten, Bu? 5:30. Loh, ini orang Semarang atau orang Surabaya yang mau? Jam berapa? 5:30. Baik. Apa tema kajian kita kali ini, Bapak Ibu? Aku yang mencintaimu. Taib. Pertanyaannya, siapa yang dicintai? Di situ mu-nya hurufnya kecil loh. Kalau M-nya gede, itu tujuannya kepada siapa? Allah. Taib. Kita berbicara dulu apa itu cinta. Maka kalau kita berbicara cinta, yang menjadi landasan kami adalah satu kitab yang dikarang seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama ini terkenal. Dia murid seniornya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Namanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Karena kalau saya berbicara cinta, enggak bisa pakai penafsiran akal dan syahwat, Pak. Karena cinta itu telah Allah Ta'ala tuangkan di dalam qalallah qalan nabi, ulama yang menafsirkan. Maka kita harus memakai pendapat siapa? Ulama. Sebelum kita melihat apa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, saya mau tanya sama Bapak Ibu, cinta itu fitrah apa tidak? Fitrah? Apa itu fitrah? Yang sudah ada kan? Lahir sudah punya rasa cinta. Pertanyaannya, cinta itu ungkapan nafsu atau ungkapan iman? Asal-muasalnya cinta itu berasal dari nafsu. Nafsu itu kan berarti aktivitas hati, akal, atau selain itu? Apa, Bu?
Yang bisa jawab nanti pulang dapat snack. Apa Pak? Cinta itu asal muasalnya dari mana? Dari nafsu. Karena manusia itu punya nafsu, dan nafsu dasar manusia itu adalah amaratu bisu, sebagaimana yang Allah Ta'ala tuangkan di awal juz 13 di surat Yusuf. Perkataan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, tatkala dia keluar dari penjara dan dia bisa menjawab mimpi dari sang raja Mesir, dia ditanya, kenapa kamu bisa di penjara bla 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 kada wa kada kada wa kada. Dia katakan, innan nafsal ammaratum bisu, sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada keburukan. Jadi inilah kata al-Imam Al-Ghazali, al-Imam Ibnu Qayyim, al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, nafsu dasar manusia mendorong kepada yang buruk. Nafsu dasar kita. Dan cinta itu lahir dari itu. Maka kalau kita berbicara cinta, cinta ini bisa menjadikan laknat Allah turun pada seorang hamba, atau cinta ini bisa mendatangkan rahmat dari Allah kepada seorang hamba. Jadi cinta dari nafsu. Tapi nafsu sendiri kata para ulama terbagi tiga. Kita bicara dulu asal-muasal cinta ya Pak Bu ya, sehingga kita tahu bagaimana meletakkan rasa ini. Setuju? Ya. Oke, tadi cinta mahabba, bahasa Arabnya mahabba. Bahasa Jawanya apa Pak? Trisno. Betul ya? Kalau bahasa Inggrisnya apa? Love dan seterusnya ya. Baik. Kita lihat. Kalau tadi kata para ulama nafsu itu menghasilkan cinta, amarah dan seterusnya, bahkan kerinduan. Sedangkan nafsu itu terbagi tiga. Nafsu pertama adalah nafsu asal muasal kita, sampai Al-Imam Al-Ghazali mengatakan nafsu amarah bisu ini adalah nafsu yang dimiliki hewan kalau dia tidak di-manage. Tapi nafsunya orang beriman di penghujung surah Al-Fajr, nafsu mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Di nafsu mutmainnah, nafsunya para rasul, para nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka. Yang ketiga, nafsu lawwamah. Nafsu lawwamah ini nafsu yang berada di tengah-tengah. Terkadang dia melakukan ketaatan, tapi lebih sering dia melakukan keburukan. Dan para ulama sepakat nafsu lawwamah ini tidak bisa dimiliki orang mukmin yang bertakwa, karena nafsu lawwamah akan sering jatuh kepada perkara haram. Kenapa Pak Bu? Karena di dalam hati kita dikasih nafsu, gak bisa berkumpul dua zat yang berbeda. Seperti Allah tidak bisa mencampur antara air dengan minyak. Bisa gak minyak sama air jadi satu Bapak Ibu? Gak bisa. Sebagaimana juga yang hak dan yang batil itu gak bisa jadi satu. Yang halal dengan yang haram gak bisa jadi satu. Kenapa Allah Ta'ala katakan di dalam surat Al-Baqarah, وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, jangan kamu campur yang hak dan yang batil. Nah, maka berbicara nafsu, berbicara cinta pasti tidak bisa berlepas dengan nafsu. Hanya saja cinta ini harusnya keluar dari yang mana? Nafsu amarah bisu, nafsu mutmainnah atau nafsu lawwamah? Kita yang pilih, bukan Allah yang tentukan. Kenapa kita yang pilih? Allah sendiri yang katakan dalam surah Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah yang suruh kita pilih jalan fujur, ujungnya su'ul khatimah, berakhir di neraka. Jalan taqwa, ujungnya husnul khatimah, berakhir di syurga insyaAllah. Semoga itu buat kita, amin. Maka cinta ini lahir bersama dengan nafsu. Hanya saja cinta ini mau kita letakkan keluarnya dari nafsu yang mana? Ngertos mau buatan Bapak Ibu? Ngertos? Pertanyaan berikutnya, cinta bisa dihilangin enggak? Cinta bisa dihilangkan enggak dalam diri kita? Bisa enggak Pak Bu? Apa Bu? Bisa? Pak, bisa enggak? Bisa. Saya tampung. Bisa enggak Pak? Cinta bisa enggak dihilangin? Enggak bisa. Selagi manusia hidup dia dikasih nafsu pasti punya cinta. Tapi ya cinta itu bisanya berubah dan bertambah. Berubah di sini pindah tempat atau bahkan bertambah. Bertambah pasti ada berkurang.
Kalau dia hilang nggak bisa. Ini yang jadi masalah. Nanti kita akan lihat ada satu kitab. Ini saya menggabungkan beberapa kitab, Bapak Ibu. Kitab yang pertama untuk membahas masalah cinta adalah karangan Al-Imam Ibnu Qayyim. Tadi nama kitabnya Raudhatul Muhibbin. Ini di pondok-pondok tradisional itu biasanya dibahas kitab ini. Raudhatul Muhibbin maknanya taman orang-orang yang jatuh cinta. Di sini Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam bab usaniya, dalam bab yang kedua, beliau membicarakan tentang apa itu yang disebut kerinduan atau kita berbicara cinta. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, fa ammal mahabbah. Mahabbah itu faqila usuluha as-safa. Cinta itu ada yang menyebutnya asalnya as-safa. Apa itu as-safa? Ketulusan. Kejernihan. Jadi cinta itu keluar dari satu tempat bernama hati karena ada rasa tulus. Coba ketika Bapak Ibu mencintai anak-anak kita atau mencintai orang yang kita cintai, tulus enggak kita? Tulus enggak? Itu as-safa. Bahkan li'anna al-araba taqulu lis-safa'i bayadil isnani wa nadarituha. Ini sedikit ungkapannya Imam Ibnu Qayyim, sedikit aja saya ambil. Apa kata Al-Imam Ibnu Qayyim? Dan sesungguhnya dalam bahasa Arab, lis-safa untuk ungkapan rasa tulus atau ketulusan tadi, itu adalah bayadil asnan. Putih nan suci. Putih bersih, Pak. Jadi tulus itu kesannya putih dan bersih. Tulus itu berarti kan tidak tercampur apapun. Rasa tulus itu murni. Nah, enggak bercampur. Faham? Faham Bapak Ibu? Seperti misalnya Bapak Ibu kalau di awal surah Al-Bayyinah, dalam surah Al-Bayyinah itu ayat keberapa? Kelima kan? وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ. Tuh. Dan tidaklah kuperintahkan bagi kalian wahai manusia hendaknya memurnikan. Yang namanya murni boleh bercampur enggak? Boleh enggak bercampur Bapak Ibu? Enggak boleh. Maka benar Al-Imam Ibnu Qayyim, cinta itu adalah ungkapan tulus dalam hati seseorang hamba, keluar dari nafsunya. Dan tulus ini karena bersih dan putihnya atau sucinya rasa tersebut. Berarti enggak boleh bercampur. Faham? Faham? Lah sekarang yang kita tanya sama diri kita sendiri, selama ini cinta siapa sebenarnya? Yang kita berbicara ini makhluk ya. Kita saat ini bukan menafikan, bukan juga tidak membahas mencintai Allah, bukan. Saat ini kita berbicara siapakah makhluk yang kita cintai dan seperti apa rasa cinta itu sebenarnya. Sehingga sering kita dengar, aku yang mencintaimu. Benarkah seseorang manusia betul-betul bisa mencintai orang yang dia cintai? Tayyib, kita lihat. Sebelum saya mengambil nanti ada bentuk riil kecintaan seorang sahabat dengan baginda Nabi, kita lihat kisah cinta di zaman salaful ummah, umat terdahulu. Bagaimana manusia yang pertama lahir di muka bumi ini, siapa namanya ibu, bapak? Siapa? Adam? Salah. Adam itu diciptakan Allah dengan genggaman tangan Allah tuh di arsh, ditempatkan di surga pertama kali. Manusia yang pertama lahir di surga itu ibunda Hawa. Jadi manusia yang pertama lahir di muka bumi ini bukan Nabi Adam, anaknya Qabil. Siapa? Qabil. Jadi salah kalau dibilang manusia yang pertama lahir di muka bumi itu Nabi Adam, keliru. Nabi Adam itu diciptakan di arsh dengan genggaman tangan Allah. Bisa dicek dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, saudara seperguruannya Imam Ibnu Qayyim, namanya Al-Imam Ibnu Katsir. Nah,
Qabil ini lahir punya saudari kembar. Namanya siapa? Ikrimah. Bukan Habil, Pak. Salah lagi. Kayaknya ngaji sirah udah pernah belum, Bu, di sini, Bu? Belum ya? Campur. Ikrimah, saudari kembarnya. Setelah berkahwin lagi, kembar lagi. Habil dan Labuda. Ketika keempat-empat ini menjadi laki-laki dan wanita dewasa, turun perintah Allah kepada Adam. Adam diperintahkan untuk menikahkan silang saudara anak-anaknya ini. Maka Qabil disuruh menikahi saudari kembarnya Habil, namanya Labuda. Dan Habil disuruh menikahi saudari kembarnya Qabil, Ikrimah. Gak mau Qabil. Kenapa? Karena Ikrimah jauh lebih cantik. Dan dia lebih mencintai saudari kembarnya. Ini berbicara cinta. Gara-gara cinta ini di dalam hatinya kepada si saudari kembarnya inilah, dia tidak manut sama bapaknya. Ini dosa anak Adam yang pertama, tidak taat sama orang tua. Lanjut, Pak, Bu. Ibu-ibu tasih mriki. Tasih teng mriki, Bu. Bukan jasadnya, pikirannya masih di sini. Yang tidur, yang ngantuk silakan tidur. Ya, tidur semua, tak tinggal pulang. Lanjut ya. Baik. Nah, kalau berbicara kisah cinta, lihat Qabil. Gagal dia. Cintanya membawa laknat dari Allah. Karena enggak taat sama orang tua. Kalau kita melihat lagi cintanya manusia berikutnya, bagaimana ke bawah lagi ya? Bagaimana begitu cintanya itu Nabi Nuh kepada istri dan anak-anaknya? Tapi di ujung dari perjalanan kehidupan mereka ini, anak dan istri, cintanya itu dikhianati. Cintanya Nabi Nuh dikhianati oleh istri dan anak-anaknya. Tidak taat sama Nabi Nuh, tidak mau naik kapal. Sampai di dalam surah At-Tahrim di ayat ke-10, Allah menggambarkan kisah seorang istri dari seorang Rasul. Dan lihat Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Istrinya juga sama, digambarkan di surah yang sama, di ayat yang sama. Anak dan istrinya tidak taat sama Nabi Lut. Dikhianati Nabi Lut. Tapi lihat, kisah cintanya seorang istri dari seorang Nabi yang diberi fitnah dunia yang besar, yakni kelebihan harta. Lalu dikasih fitnah dunia yang kecil, dikasih kemiskinan dan sakit. Nabi Ayyub alaihissalatu wassalam. Hanya istrinya yang tidak meninggalkan Nabi Ayyub. Tulus, putih dan bersih. Tapi kalau berbicara cinta antara seorang wanita dengan seorang laki-laki, demi Allah Bapak Ibu, bukan Romeo dan Juliet kisah yang diangkat karena itu fiktif. Tidak ada yang bisa mengalahkan cinta seorang laki kepada perempuan, perempuan kepada laki, melebihi kisah cintanya Ibunda Khadijah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, enggak ada yang bisa menandingi kedua kisah cinta manusia ini, enggak ada. Jadi kalau yang mau diangkat dalam semua perjalanan cinta manusia kepada lawan jenis, cinta yang terbaik adalah cinta Rasul kepada Ibunda Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Taib. Sekarang kita melihat ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi. Sebelum saya bacakan hadis yang sangat panjang ini, saya mau bertanya dulu sama Bapak Ibu. Orang kalau mencintai seseorang, seseorang yang mencintai orang yang dia cintai, yang sering dia lakukan apa? Apa yang sering dia lakukan? Pak, ini kalau ngaji sama saya, karena kita baru kenal ya, baru tahu, jadi gak usah ada tanya jawab, saya aja yang nanya. Bapak yang jawab, Ibu yang jawab. Saya mau tanya, kalau orang itu mencintai seseorang, apa yang dilakukan seseorang tersebut? Apa? Gimana yang kenceng? Apa? Perhatian. Oke, itu abstrak perhatian. Apa, Bu? Apa, Bu? Apa, Pak? Menyebutnya. Betul apa enggak? Kalau orang itu cinta sama orang, sering enggak disebut namanya?
Kalau perhatian kan itu kalau ada orangnya. Sekarang kalau nggak ada orangnya, ada orangnya pun nggak ada orangnya disebut nggak namanya? Disebut nggak, Bu? Terus hatinya ngapain? Aktivitas hatinya apa? Merindu. Enggak? Bapak kalau kangen sama anak bapak atau cucu bapak, sering nggak disebut namanya dalam doa? Bahkan hatinya berbisik-bisik indah menyebut namanya, betul? Sampai ada syair yang rodok saru siti, mau makan teringat namanya, mau minum teringat namanya, semua teringat, yang diingat manusia toh. Taip. Jadi kalau berbicara cinta harusnya sering disebut, dan hatinya merindu atau membenarkan kehadiran orang yang dia cintai. Benarlah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah semua sepakat, Bapak Ibu. Bahkan tadi pagi saya buka itu kitab yang dibahas di pondok-pondok Salafiyah, nama kitabnya Safinatun Najah. Kalau pernah mondok pesantren, kitabnya pernah dibahas. Bahkan ketika Syekh pengarang kitab ini mengatakan makna la ilaha illallah, itu adalah ucapan terlebih dahulu. La ma'buda bihaqqin biwujudillahi ta'ala, dalam kitab Safinatun Najah. Ini kitab tradisional, Pak, di pondok tradisional ini. Makna la ilaha illallah itu tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dengan wujudnya. Dan itu adalah ucapan. Lah di semua ulama, mau mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, sepakat. Mereka hampir rata-rata ulama Ahlussunnah wal Jamaah memberikan definisi tentang al-iman. Karena itu adalah qaulun wa amalun yazidu wa yanqus, kan begitu. Iman itu ucapan dan perbuatan. Bahkan diterjemahkan lagi, ditafsirkan lagi, iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi au bil janan wal a'malu bil arkani au bil jawarih. Itu namanya iman. Iman itu artinya meyakini. Apa kata para ulama? Iman itu kau ucapkan dengan lisanmu, kau benarkan, kau yakini dengan hatimu, dan kau amalkan dengan sekujur tubuhmu. Jadi orang yang mencinta itu enggak bisanya di bibir aja, Bapak Ibu. I love you misalnya, aku mencintaimu ya, hanya di bibir aja. Ini laki-laki penggombal ya. Makanya Bapak, Ibu ya, khususnya Ibu-ibu, Bu, kan saya tahu lah tabiat wanita itu kan kepengen mendengar bahasa-bahasa sayang gitu ya, pujian, betul gak Pak? Aku seumur nikah sekian tahun gak tahu dipuji cantik, gak pernah dipanggil-panggilan sayang misalnya begitu ya. Kan ada wanita, Bu, ini perlu saya sampaikan, rata-rata ya, mujmal itu talk less do more, dikit ngomong banyak berbuat. Jadi kalau dia gak merayu ibu, lihat aja perhatian dia dalam bentuk penjagaannya. Itu kalau laki-laki. Tapi Bapak juga harus tahu, Pak, memang tabiat perempuan itu kudu dipuji. Betul gak, Bu? Pak, Bapak punya panggilan sayang gak? Panggilan sayang apa sama pasangan Bapak? Punya gak? Panggilan sayang apa dengan anak Bapak atau cucu Bapak? Ada gak? Harusnya ada dong. Udah dari dulu, jangan dari dulu sampai sekarang panggil dek terus. Pas panggilan yang lain, Pak. Nabi manggil Ummi Bunda Aisyah Khumairah, wajar Khumairah. Kalau istri kita dipanggil Khumairah, rodora wajar. Kenapa? Istri kita kulitnya coklat. Sedangkan Khumairah karena Ibunda Aisyah putih, ketika tersenyum memerah-merah itu wajahnya. Lah bujo kita kulitnya coklat, sawo matang atau sawo bosok kaya aku ngene iki. Panggil Khumairah itu namanya ngece. Jangan panggil Khumairah. Artinya apa? Orang kalau cinta tuh menyebut, hatinya merindu, nanti fisikalnya mengikuti. Nih, saya bacakan hadis. Bagaimana di sini ada seorang sahabat. Ya. Masya Allah ini. Dia bernama Abi bin Ka'ab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Hakim. Dia bertanya kepada Rasulullah. Jadi mak, bahasa Jawanya mak bertunduk, mak jegagi, Pak. Ucuk-ucuk datang kepada Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, inni aktsiru sholata 'alaika fakam aj'alu laka minas sholati. Ini Bu, sahabat ini nih ingin mengungkapkan rasa cinta di dalam hatinya, maka datang dia kepada Nabi. Ya Nabi, sesungguhnya
aku berusaha memperbanyak salawat menyebut namamu. Fakam aj'alu laka minas salati, berapa banyak yang aku bisa ucapkan salawat pada dirimu, mengucapkan salawat buat dirimu. Apa kata Nabi? Masyikta. Apa itu masyikta? Have to you, terserah kamu. Dia berkata lagi, qultu ar-rubu'a, kalau seperempat dari zikirku gimana Nabi? Qala Nabi, masyikta, fa'in zidta fahuwa khairul lak, terserah kamu, tapi kalau kamu ingin menambahnya itu lebih baik buat dirimu. Mikirlah sahabat ini. Dia berkata lagi, taib ya Nabi, qultu an-nisf, aku jadikan lisanku separuhnya setiap hari menyebut namamu. Apa jawaban Nabi? Masyikta, fa'in zidta fahu khairul lak, terserah kamu, kalau kamu mau menambah lagi itu jauh lebih baik buat dirimu. Dia ngomong lagi, Pak, taib ya Nabi, fasulasaini, aku jadikan zikirku, yakni apa? 2/3. 2/3 dengan 1/3 lebih banyak mana Bapak Ibu? 2/3 dengan 1/3 lebih banyak mana? 2/3 dengan setengah lebih banyak mana? Lebih banyak setengah atau 2/3? 2/3. Wah, kalau enggak bisa jawab berarti matematikanya gagal semua ini. 2/3 lebih banyak enggak daripada setengah? Iya. Yeah. Dia nanya lagi, bagaimana ya Nabi? Masyita fa in zitta fa huwa khairul lak. Terserah kamu deh. Tapi kalau kamu mau nambah, itu lebih baik buat dirimu. Dia mikir, taib, aja'alu laka salati kullaha. Maka Nabi, aku akan jadikan lisanku selalu menyebut-nyebut namamu, berselawat atas namamu. Lalu Nabi mengatakan, qala idza tukfa hammaka wa yaghfuru laka dhanbuka. Kalau memang itu kau lakukan, maka Allah Ta'ala akan mencukupkan segala keinginanmu dan dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah. Para ulama menafsirkan, Pak, ternyata sahabat Abu Rabi'ah ini datang kepada Nabi, dia sedang mengungkapkan rasa cintanya kepada manusia, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau teringat perang Uhud, Pak, jangan perang Uhud dulu. Ketika teringat Nabi sallallahu alaihi wasallam mau dibunuh, setelah Nabi itu ditinggal pamannya meninggal, istrinya meninggal, Nabi kemudian diperintahkan untuk dakwah ke Taif jalan kaki dengan anak angkatnya, atau itu awalnya adalah khadimatnya ibunda Khadijah binti Khuwailid namanya Zaid bin Haritha. Dia berjalan kaki sampai ke Taif, Bapak Ibu, selama 10 hari di Taif. Dan di hari terakhir adalah penghinaan yang sangat besar bagi manusia yang paling dicintai oleh Allah Jalla Jalalu. Nabi dihina, dikepung sama semua penduduk Taif. Lalu Nabi dilempari batu sampai berdarah, Pak. Apa yang dilakukan Zaid bin Haritha? Dia menghalangi tubuh Nabi sampai Nabi tidak terkena batu dan bocor-bocor tuh kepalanya Zaid bin Haritha. Itu Zaid bin Haritha, Pak. Itu Zaid bin Haritha. Berdarah-darah jalan kaki nanti turun tuh dari Taif tuh, Pak. Taif itu tempat tertinggi di Mekah. Sampai gara-gara perbuatan ini Allah marah, diturunkan Jibril alaihissalatu wassalam. Itu Zaid bin Haritha. Enggak banyak ngomong. Lihat Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam harus meninggalkan Makkah menuju Madinah, perintah hijrah. Maka di malam hari itu, Pak, ketika di Jabal Sur untuk menghindari kejaran-kejaran orang kafir musyrik Makkah. Coba bayangkan, Pak. Itu Jabal Sur itu kalau jalan kaki naik ke atas 1,5 jam paling cepat. Itu bukit batu dan pasir. Supaya jejak kakinya Nabi Muhammad tidak diketahui sama pasukan-pasukan Abu Jahal dan Abu Lahab, maka demi Allah, Pak, lihat ini Abu Bakar As-Siddiq, dia menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kaki gunung Jabal Sur sampai ke atas. Dia gendong, Pak. Sesampainya di Jabal Sur, dia menyobek jaketnya dia, separuh kainnya itu untuk membuka mulut gua Jabal Sur. Separuhnya lagi untuk dia bersihkan itu kotoran di mana Nabi bisa tidur di situ.
Setelah itu dia dulu masuk. Sampai dibiarkan Nabi tidur di pangkuannya Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kemudian ketika dia menahan supaya Nabi tidur dengan pulas, salah satu anggota tangannya, anggota tubuhnya itu digigit binatang berbisa. Ada dua yang mengatakan kalau enggak itu ular berik, kalau enggak itu kalajengking pasir. Dan dia menahan rasa sakit ini. Bapak Ibu tahu, sampai menetes air matanya. Dan Nabi terbangun. Ada apa dengan kamu wahai Abu Bakar? Tidak ya Nabi, aku takut membangunkan dirimu. Kenapa aku digigit binatang berbisa? Kenapa kau tidak membangunkan aku? Aku takut mengganggumu ya Nabi. Saking sakitnya, Pak. Itulah ungkapan cinta. Kita lihat Bapak Ibu, kalau kita dibandingkan sahabat, enggak ada apa-apanya ini. Kalau dibilang bagaimana kecintaan Nabi kepada orang yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala kepada dirinya, maka Nabi adalah manusia yang paling pintar menghargai cinta kepada semua orang yang dihadirkan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lihat sahabat ini Pak, Bu. Bahkan ada lagi sahabat, namanya Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, seorang khadim Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya pelayanannya dia kepada Nabi Bapak Ibu. Rabi'ah ini seorang ahlu sufah, tinggal di Masjid Nabawi Pak. Dia itu fakir. Fakir itu Pak gak makan tiap hari. Tiap hari puasa. Teman tidurnya Abu Hurairah, teman tidurnya Abu Sa'id Al-Khudri. Dia Rabi'ah Al-Asra Al-Ansari Al-Aslami. Karena dia melayani kebutuhannya Nabi semenjak Nabi di rumah. Nabi mau wudu diambil, mau apapun dia melayani, gak minta uang sepeser pun. Karena saking ikhlasnya dan bagusnya pelayanan dia, Jibril sampai turun membawa pesan dari Allah. Ya Muhammad, panggil Rabi'ah, katakan dia minta apa. Maka kemudian Rabi'ah dipanggil, salni ya Ka'ab, salni ya Rabi'ah, minta sama aku. Terdiam tuh Rabi'ah. Lalu apa kata Rabi'ah? Ya Nabi, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku hanya minta ya Nabi, aku akan bisa menemani engkau di syurga.